Namanya Ahmad Fikri dan Dewi Mariani. Urat optimisme suami istri ini sempat terputus ketika bisnis nasi rames yang mereka geluti sepi. Fikri dan Dewi memilih jadi kontraktor. Tapi itu tidak bertahan lama. Pasangan berdarah Betawi dan Sunda ini kembali membuka usaha. Kali ini, ayam penyet. Fikri yang juga mengemudi Gojek, mendaftarkan warung ayam penyet jeletot ke GoFood. Mengikuti langkah kawan-kawannya. Siapa tahu ramai. Namun, keberuntungan masih jauh panggang dari api. Dari jam 9 buka sampai jam 9 malam lagi. Itu Gojek gak ada satupun yang beli. Kata saya gini, wah kata orang rame. Cuman kok saya, terus hari kedua sama juga, hari ketiga sama juga. Itu satu bulan pertama baru cuman dapat satu orderan. Fikri dan Dewi tak menyerah. Mereka terus berinovasi. Salah satunya, bagi-bagi handphone ke pengemudi Gojek supaya lebih semangat. Usaha Fikri dan Dewi membuahkan hasil. Sebulan, omset penjualannya mencapai 200 juta rupiah. Kerjasama mitra kita sama GoFood itu saya anggap luar biasa karena memang omset saya itu 80% dari GoFood. Ya alhamdulillah sebulan sekali saya bisa ngirim ke Bogor ya. Rumah saya di Bogor, jadi orang tua saya kan jadi napkahin adik-adik saya masih banyak. Adik-adik saya pengen bantuin bapak di rumah. Meski hot ayam jeletot beromset 200 juta rupiah per bulan, Ahmad Fikri tetap jadi pengemudi Gojek. Dari keduanya kita belajar bahwa kesabaran dan kesungguhan adalah kunci kesuksesan.